Itu dia teman saya. Cukup. Saya habis ke WC. Ikut. Ikut dulu. Saya habis ke WC, Pak. Itu. Maling, maling. Woi, maling itu tuh. Itu kok. Itu maling, maling, maling. Diam, diam. Alat itu ya? Mengingat dalam membuka pintu terlalu lama, tersangka sudah melihat kedatangan kita, sehingga langsung kabur dengan melalui genteng rumah tetangga. Sehingga kami memerintahkan anggota yang berjaga di depan untuk mengejar saudara. Turun, lihat. Tembak. Woi, turun, turun. Hah? Woi, isi ya, Pak ya? Kan mau jawab, Pak. Sebentar, Pak ya. Tangga ini, tangga ini. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Bu, sebentar, Bu ya. Mengingat rumah yang berada di lokasi sangat padat, anggota kami tidak berhasil mendapatkan tersangka. Ya Allah, jaga di sini. Gue jaga di sini. Duduk, duduk. Sentar, sentar. Saya masuk, Pak. Buka. Ya Allah, diam. Buka. Masa diam. Ah, ini apa langsung ngunci sih? Anggota kami berupaya untuk mengejar tersangka, namun di lantai bawah kita bertemu dengan kaki tangan dari si yang bernama si. Iya, rezeki baru lahir kan? Iya, ini baru, iya benar. Tangan belakang. Enggak, mau terserah. Yes. Jadi kita tadi, karena kita lama dibuka pintunya, ternyata tersangka sedang nyabu di atas tangga ini. Melihat kita mau naik, langsung lari ke genteng, langsung loncat ke sebelah. Ya, sementara anggota saya masih melakukan pemeriksaan, penggeledahan. Dari rumah kita juga mendapatkan kartu tanda anggota satpam. Petunjuk tersebut akan memudahkan kita dalam hal pencarian pelaku. Ini apa nih? Nggak tahu, Pak. Ya, manusia, Pak. Ya, nggak tahu, manusia, ya. Nama saya sumpah sih, Pak, demi Allah bersuluh nih. Ini ada lagi. Dari rumah tersebut kami mendapatkan jenis sabu sebanyak 2 paket serta alat hisap. Tasnya mana tas yang bisa dipakai, mana tasnya? Yang biasa dia kerja. Uni, di bawah ada polisi. Mamang jangan disuruh turun ya. Soalnya polisi ada di depan kontrakan lo. Itu kita dapatkan sebuah handphone, ada SMS maupun missed call rekan-rekan memberitahukan kepada bahwa akan ada polisi yang menuju rumah. Kami mengamankan tersangka berikut barang bukti 2 paket sabu untuk menuju ke kantor kami.